Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Supaya berperang, memerintahkan orang Islam berperang dan
siapa yang memerangi mereka di kalangan orang musyrik. Jadi setelah mana ada atau setelah mana adanya perjanjian Hudaibiyah, maka yang ini tidak ada, tidak dipakai lagi. Itu pandangan sebagai tafsir. Bila peperangan orang mungkin dengan dalam perjanjian Hudaibiyah, maka hukum peperangan sudah tidak ada. Sebagai pandangan ulama kata, ulama-ulama tafsir, hadis ayat ugama bahwa itu maksud. Sebagai para mutasi mengatakan bahwa ayat ini masih kekal hukumnya dan tidak dimansuhkan kerana perjanjian namanya dengan musuh itu tidak masih berkekal. Kalau musuh memungkiri janji dan memerangi orang Islam, maka orang Islam tidaklah membalas balik ataupun mempertahankan diri apabila diserang oleh musuh. Berkenaan dengan ayat ini, Syekh Al-Turabawi dalam kitab Al-Fiqhah menyebutkan indah atau sebab untuk kita berperang adalah bila mana kita diperangi oleh musuh. Dan ayat ini bukan sekadar perintah, tetapi dia datang dengan indah atau alasan untuk berperang. Alasannya ialah وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Berperang dengan siapa? Orang-orang yang memerangi kamu. Bermakna orang-orang kafir ini kita patut kategorikan. Tentang musuh Islam ini kita kena kategorikan. Dia berperang dengan kamu atau tidak? Dia bermusuh dengan kamu atau tidak? Kalau dia tidak memerangi kamu secara bersenjata, kamu pun tidak boleh memerangi mereka secara bersenjata. Saya nak jelaskan sikit situasi hari ini. Kita kata orang-orang bukan Islam hari ini menggugat agama Islam. Soalannya, adakah mereka menggugat secara politik saja atau membuka secara bersenjata? Kalau dia membuka kita dari segi politik, maka ditangani juga cara politik. Kalau politik itu bersifat pilihan raya, maka kamu lawan dengan dia pun melalui pilihan raya. Ada orang yang kata kita boleh tak berperang dengan orang kafir ini dengan pelanggan senjata ini. Kerana Allah Ta'ala bila memerintahkan jihad, orang kata berperangan. وَقَاتِلُوا di sini, berperang, syarat ialah أَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Kalau dia memerangi kamu secara senjata juga. Kalau tidak dengan senjata, kamu tidak boleh anggap senjata dan tak ada musuh. Sebab kerana asas dengan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Islam, asas awalnya adalah perdamaian, iaitu damai. Asal Nabi SAW disuruh memerangi orang kafir atau berdakwah terlebih dahulu. Awal-awal ayat yang turun Nabi SAW disuruh berdakwah, wa'anzir ashirat ad-dawabi, bermula dengan dakwah pada kaum-kaum yang tidak. Dan ayat ya ayuhan nadzir qum fa'anzir, wahai orang yang muslimun, bangun dan sampaikan peringatan. Bukan disuruh bangun bang, disuruh ya dengan orang kafir mulakan dengan berdakwah dan mengajak kepada tauhid, ajak mereka supaya beriman. Kemudian di mana orang-orang Islam menghadapi fitnah atau menghadapi ujian yang dahsyat terhadap keimanan mereka, ada yang diseksa atau ada yang dibunuh pun, Nabi SAW tidak dibenarkan untuk membalas secara kekerasan.
tetap di hari datang tahun kedua Hijrah, campur dengan 13 tahun di Mekah. 13 campur 15 tahun selepas itu baru ada di ayat yang membolehkan, bukan menyuruh, membolehkan diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalaskan kerana sesungguhnya mereka itu dizalimi. Termasuklah ayat-ayat peperangan yang lain itu diturun selepas tahun itu, peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar telah turun ayat-ayat yang membolehkan orang Islam berperang. Jadi kita lihat situlah kalau tempoh dakwah Nabi Muhammad SAW itu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, cukup untuk tertolak 23 dengan 13, 23. Tempoh hayat Nabi SAW berperang itu berapa tahun? Sekitar 8 tahun saja. Awal itu 15 tahun dakwah. Jadi asas hubungan kita dengan orang kafir ini mula dengan dakwah. Yang ancam kita dengan secara berhujab. Ya. Tidak ada suruh lawan dengan kita. Fadu Tuhan itu tinggal untuk sekolah ini. Awak hujab-hujab ke kamu yang benar. Biasanya mereka tidak boleh menjawab hujab-hujab Nabi SAW. Atau mereka yang buat kekerasan. Allah Ta'ala tidak memerintahkan lagi jihad. Ya. Sehingga orang Islam ada negara, ada kekuatan di Madinah. Lepas itu, bila mana musuh memerangi, sebab bila Quraisy dengan kekuatan tentera dia, serap. Masa itu baru dibolehkan jihad berperangan. Dan ayat ini pun tentang tengok. Walaupun Allah Ta'ala mengatakan, Alladzina yuqatilunakum, mereka yang memerangi kamu, yang itu yang akan boleh berang. Orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang kamu tak boleh berang. Tidak boleh melibatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam perangan. Bagi ini bagi non-component, orang yang tak terlibat dalam kacau perangan, kita tak terlibat dengan mereka. Antaranya orang-orang awam. Bila sebuah negara berperang dengan sebuah negara, kita dengan negara orang juga berperang dengan negara musuh, yang boleh ditetapkan tentera saja. Orang awam terlebih dulu. Sebab itu dalam syariat, dalam syariat Islam, tak boleh potong kuku, tak boleh musnahkan perairan, selera air, tak boleh sengaja nak runtuhkan bangunan. Sebab semua itu nak guna selepas perang. Bila perang tamat, jalan raya nak pakai, bangunan nak pakai, longkang nak pakai, semua itu nak guna. Tak boleh hancurkan, tak boleh runtuh, tak boleh mengganggu rumah ibadat. Kata-kata hadis tak boleh mengganggu nasib orang-orang yang bekerja. Contohnya orang datang ke negara itu bekerja sebagai buruh, buat bangunan, buat jalan, yang itu tidak terlibat dalam peperangan, tak boleh bunuh. Dan Rasulullah SAW mengatakan qatli nisa'i wa sibyan. Hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melarang daripada membunuh wanita dan kanak-kanak. Wal ajuz, termasuk orang tua, wal asif, orang-orang yang mengambil upah untuk bekerja. Dan hadis juga lah terlarang daripada bunuh patri-patri, membunuh orang-orang yang beribadah dalam rumah ibadah. Kerana dia hanya membenarkan kita berperang dengan orang yang berperang dengan kita. Dia bersenjata, dia bersama dengan pasukan musuh, lawan kita yang itu pun Allah kata, wala taqtadu, jangan kamu melampaui batas. Inna Allah la yuhibbul muqtadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Usama bin Zaid, cucu angkat Nabi SAW, anak kepada Zaid. Dalam satu peristiwa, Juhainah di Arab, dapat dia diganti untuk memerangi satu kampungan. Bila diperangi, ya, tiba-tiba salah satu orang musyrikin dikepung oleh orang-orang Ansar, termasuk Usama.
bukan terus apa ni orang-orang Ansar menarik balik senjata, maknanya tidak memutuskan senjata kepada orang itu. Dia menyebut la ilaha illallah. Usama bin Zaid diambil tembing di tikam. Diambil tembing di tikam dan tempat itu diberitahu kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak mau memandang Usama. Tak ada bercakap pada Nabi SAW menunjukkan arahnya kepada Usama bin Zaid. Padahal Nabi sayang dia. Bila ditanya kepada Usama kenapa kau tikamnya selepas dia mengucap la ilaha illallah, Usama dia mengucap itu kerana takut kepada lembing ataupun senjata. Ada riwayat sepedang dia mengucapkan la ilaha illallah kerana dia takut pedang aku. Itu saja. Dan Nabi Zawasa pun tanya dia, syafat tabar bahu, kau pernah jadi dia ke? Kau tahu ke? Betul memang dia tu mengucap syahadat tu kerana takut dibunuh. Dan Nabi Zawasa pun tanya cakap itu sehingga Usama bin Zaid berkata, seolah-olah baru pada hari itulah aku mengenal Islam. Jadi kita ikut ibu sahih dan Allah mengenai soalan kepada tawar Allah di soalan kepada tawar Allah di soalan. Jadi ibu yang sahih tadi pada yang tersembunyi dari hati orang itu kita hukum. Jadi menggambarkan kepada peristiwa ini pada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ibn Majah sebenarnya ada masyarakat dekat di sini. Dia menunjukkan pertumbuhan. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahawa dalam peperangan tidak boleh melampau dengan musuh. Tidak boleh melampau. Kalau musuh berhenti menyerang kita, kita kena berhenti menyerang. Kalau tidak ada keperluan untuk bunuh dia, tangkap. Kalau macam nanti dia kata, la ilaha illallah, kita ragu dia ni betul-betul ke masuk Islam ataupun takut dibunuh, tangkap. Ini menunjukkan bahawa syariat Islam dalam hal peperangan ini melarang kita daripada melampau. Ulama tafsir ada membahaskan di sini apa makna ada wala ta'jadu tadi. Antaranya seperti saya sebut, jangan bunuh orang perempuan, jangan melampau dan kita jangan bunuh wanita, jangan bunuh wanita, jangan bunuh kerana dia tidak terlibat dalam peperangan. Jadi kita hanya boleh digunakan memerangi orang yang menusuk kita, memerangi kita dengan senjata. Kalau dia tidak senjata, kita kena senjata. Kalau dia tidak bersenjata, kita tak boleh bunuh. Baik. Kemudian kita lihat pada ayat 191. Waktulukum haitsu saqiftukum wa akhrijukum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka berada. Yang ini pun jadi fitnah kepada orang Islam. Sehingga musuh-musuh Islam kata, agama Islam ini agama yang ganas. Bunuh orang. Sebab ayat ini menyebut, bunuhlah mereka, itu orang kafir, di mana saja kamu jumpa mereka, dapati mereka. Okey? Qul ta'ala wa qulukum haitsu saqiftukum ayat qul muqaddina min al-mushrikina haitsu taqaddum bihi wa saddum qadilahum wa tamakkantum minhum. Ayat ni dia sama ayat tadi. Bukan sekadar jumpa je orang kafir bunuh. Ya. Pada saya bertanya berkali-kali pada saya dengan kita punya kutihan Masa saya ajar bertanya orang, adakah kita ni bila jumpa je orang kafir kita bunuh? Jiran-jiran kita yang bukan Islam kita jumpa je bunuh. Mana itu? Kita dalam sebuah negara, orang kafir niaga, kita pergi kedai dia. Orang Cina buka kedai kuncit, kita pergi, kita beli barang dia. Bukan kita pergi kedai dia, kita bunuh dia. Jadi ayat
tadi, iaitu bunuh orang-orang musyrikin atau bunuh orang-orang yang berperang dengan kamu di mana kamu temui mereka dalam suasana peperangan. Sebab tu kalau kamu tak bunuh dia, dia bunuh kamu. Dia sedang berbunuh senjata, dia sedang berperang dengan kamu. Bila kamu jumpa dia, kamu tak bunuh dia, dia dah bunuh kamu. Kamu jumpa dia, dia sedang tak padam. Kenapa kamu nak diam? Kalau kamu ada panah, kamu panah dia. Atau kamu tak panah dia, dia panah kamu. Dan temui mereka, iaitu temui orang-orang yang memerangi kamu. Mana kamu temui mereka, untuklah mereka. Bukan mana kita jumpa saja orang kafir dan mana ayat kita tidak dilihat pada konteks ini, betul? Sehingga musuh-musuh Islam sudah seperti ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 191. Ayat ini dikatakan sebagai ayat Basmeih. Orang akan salah faham tentang agama kita. Seolah-olah agama Islam ini membolehkan bunuh orang kafir di mana saja. Ini kalau kita lihat, kita tengok dalam YouTube banyak orang kafir yang salah faham. Dia kata orang Islam ni agama yang menggalakkan pembunuhan dan darah kami ni ya, halal bagi mereka. Bila dia jumpa kita bunuh, kita tengok orang Arab, orang Pakistan, orang Islam daripada mana negara yang berhijrah ke Amerika Syarikat atau negara Kingdom atau di Perancis atau mana. Kata mereka ni keluar saja rumah pagi-pagi jumpa orang kafir bunuh, jumpa orang kafir bunuh. Ataupun bermuawalah sebagai manusia. Kalau dia buka kedai, kita beli. Dia buka beli kedai dia. Yeah. Kalau kita buka kedai, dia datang makan dalam kedai kita. Mana berhubung macam manusia biasa. Kerana saya sebut tadi, asas hubungan orang Islam dan orang kafir ini bermula dengan perdamaian dan dakwah. Kita nak dakwah orang, kita kena menjalinkan hubungan hidup. Dan hidup dengan agama, tahu dengan dakwah. Kalau suasana perangai dan dakwah macam mana? Suasana tegak, suasana bermusuh, suasana kena berjumpa dia senjata. Kita jumpa dia keluar senjata, mana nak dakwah? Jadi suasana yang membolehkan bunuh ini adalah ketika berperang. Dan kalau orang kafir kata, tengok Islam kata bunuh, ya, kerana kalau dalam waktu perangai, apakah kamu tak bunuh kami? Kalau kamu menjadi tentera, kamu temui tentera Islam, kamu bunuh. Jadi apakah salah pula kalau kami jumpa tentera musuh, kami bunuh kamu? Dalam peperangan, kalau kamu juga bertujuan membunuh kami, jadi kami juga mesti membunuh kamu. Kamu itu siapa? Mereka yang terlibat dalam peperangan. Kalau orang yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak boleh. Kalau orang yang tidak membunuh senjata, tidak boleh. Ya? Inilah hukum, ini termasuk ayat yang hukum tentang jihad peperangan. Ini adalah ayat yang penting lah, banyak dibahas oleh para ulama faham dalam tajuk kita peperangan. وَأَخْرِجُكُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, dan keluarkanlah mereka, usirlah mereka daripada mereka mengusirkan kamu. Ayat أَخْرَجُهَا مِنْ مُقَدْمِنَا مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَدِيَارِهِمْ كَبَا أَخْرَجُكُمْ أَنْتُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَبَنَاسِنَكُمْ مِنْ مَكَّةٍ. Ayat ini membolehkan orang-orang Islam yang telah dihalau daripada Mekah hijrah ke Madinah. Kalau berlaku peperangan di Mekah, boleh halau mereka keluar sebagaimana mereka telah menghalau kamu keluar. Ayat ini walaupun dia berbentuk perintah, tetapi sebenarnya bukan itu. Maksudnya bukan pertamanya menghalau mereka. Kerana apa yang berlaku pada peristiwa Fathu Mekah tahun ke-8 hijrah, orang-orang kafir tidak dihalau. Bahkan Nabi
Nabi SAW kata, "Mankana fitari Abi Sufyan, bahwa amin." Siapa yang duduk dalam rumah Abu Sufyan, dia ya, selamat. Ya. Siapa yang berada min wara'i babindarihi, bahwa amin. Siapa yang berada di belakang pintu rumahnya, maksudnya di pintu dalam rumah, dia selamat. Asal jangan keluar daripada pintu, bunuh senjata kepada tentera Islam yang untuk dilawan, yang untuk diperangi. Kalau duduk dalam rumah dia diam, tak apa. Itu antara yang lawan tu, siapa lagi kita yang lawan tu, siapa lagi? Dia orang yang berpengaruh dia dengan dia. Suhail bin Amr, dia mula lawan berdepan dengan tentera Khalid bin Walid. Kemudian dia lari balik rumah. Dia lari balik rumah bersembunyi. Orang anak Islam ujuk dia memberi syafaat, iaitu dia dua orang anak berjanji. Rasulullah SAW telah berjanji, kalau kamu datang jumpa Nabi, tidak dibunuh. Dia pun kata, sebab apa yang kuat Muhammad sanggup memaafkan aku? Ya. Lalu dia kata, ya, kita jumpa Nabi SAW, kita masuk Islam. Lepas tu dia yang tujuh orang Mekah itu keluar semua masuk Islam. Kerana Muhammad ni bukan orang yang berusuh. Dan itulah janji Allah Ta'ala berlaku. Kita ajar Allah SWT wa'aitan nasiyah Nabi Dini Zahid Afwaja. Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, engkau wahai Muhammad akan dapat melihat orang masuk Islam afwaja, berapa ramai berduyun-duyun, berkumpulan-kumpulan datang keluar daripada rumah dan membaiat Nabi SAW ataupun rumah bersyahadah daripada Nabi SAW pada hari itu. Orang perempuan esoknya hari itu termasuk isteri kepada Abu Sufyan. Jadi maknanya tidaklah, walaupun ayat tadi menyebut berakhir juga, ya, walaupun ayat Quran tadi mengatakan dalam bentuk perintah keluarkan mereka, halau mereka daripada tempat mana kamu tadi halau min hari tu akhirat hukum, tapi tentera Islam tak buat itu. Mana dia menunjukkan boleh tetapi mereka tak buat, kerana ini bukan perintah yang wajib. Majoriti orang-orang Mekah masa itu tidak lagi memerangi, maksudnya tidak sanggup memerangi tentera Islam. Dia datang dengan 10,000 tentera. 10,000. Ya, maka adalah beberapa orang saja yang lari, tetapi sampai saja di pelabuhan, ada yang dikujuk jumpa Nabi SAW dan akhirnya masuk Islam. Ya, menunjukkan sini bahawa dalam Islam, kita dibolehkan membalas perbuatan musuh setimpal dengan apa yang dibuat pada kita, tapi bukan wajib. Ingat, kita boleh balas balik kejahatan musuh pada kita, tapi bukan wajib balas sama macam itu. Kalau macam gerakan ini berdamai dan mengajak mereka masuk Islam, lebih baik. Maka orang-orang musyrik Mekah tidak dihalau daripada kampung halaman mereka dan mereka masuk Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Ta'ala, Suhail bin Amr yang saya sebut ini, waktu tentera Khalid bin Walid dah masuk daripada salah satu pintu Mekah di lawan, dia balik rumah. Lepas tu dia tak boleh, dia kata tak boleh menang, dia lari balik rumah. Lepas tu dia pujuk jumpa Nabi SAW, masuk Islam. Masa pemerintahan pemerintahan Sayyidina Al-Baqarah, kan berlaku peristiwa murtad dekat Yaman, murtad dekat mana, dekat dan bila mana orang-orang Mekah pun sebahagiannya terpengaruh bila wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada yang nak murtad dikumpulkan oleh Suhaib bin Auf depan Ka'bah, dan dia sendiri lah yang menunjuk orang Mekah
jangan kamu jadi orang yang lambat masuk Islam, cepat bertahan. Allah fi anfusikum, pertahankan Islam. Dia sendiri yang bertemu orang kafir, jangan bertahan. Dan memang dia ni sejak zaman jahiliyah dia cakap apa pun orang ikut supaya tenang. Dan bila anak dia beritahu, Rasulullah SAW pernah menjanjikan bahawa ayah ni satu hari akan jadi pembeda pada pembeda Islam. Dia kata betul ke Rasulullah cakap macam tu? Jadi ini antara benda-benda yang kami ayat-ayat Quran ni dia tidak dilihat begitu saja, tetapi kita kena lihat konteks. Ya? Walaupun ayat ini menyebut boleh menghalau orang-orang yang memerangi kamu daripada rumah-rumah mereka dan masa kini kembali hari ini. Ya, sebagaimana mereka juga pernah menghalau kamu keluar daripada rumah-rumah kamu. Tapi terjadi Islam tak balas saja. Ya, asalkan mereka duduk dalam rumah tidak keluar dengan senjata, mereka dibiarkan, tapi lepas itu dipanggil siapa yang nak masuk Islam. Jadi mereka lihat Muhammad itu dan Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang berdendam. Akhirnya mereka sudi keluar dan memenuhi agama Islam. Ya. Apatah lagi bila mereka dapat tahu Abu Sufyan lebih awal lagi masuk Islam. Abu Sufyan diriwayatkan malam sebelum berlakunya serangan ataupun kemasukan tentera Islam ke Mekah tu, Abu Sufyan dah masuk Islam awal ni. Dan mereka hitam, mereka dah goyang. Dan kalau pemimpin-pemimpin besar mereka suka masuk Islam, lepas tu Suhaib bin Amr juga masuk Islam, jadi mereka semua keluar dan masuk Islam. Okay. Jadi ayat ini menyatakan keharusan membalas perbuatan musuh, tapi bukan wajib kita lawan dia, kita balas balik sama macam apa dia buat kita. Kalau kita boleh tunjukkan contoh yang lebih baik kepada mereka, yang itu lebih utama. Okey. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Yang ini pun ayat yang biasa disalahfahami oleh orang ramai. Ya. Dan fitnah itu lebih dan fitnah itu adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kita faham fitnah itu apa? Kita faham fitnah itu ialah ni cakap fitnah Allah lah. Fitnah iaitu bagi seorang perintah, iaitu rasuah. Fitnah, benda tak betul, itu fitnah. Betul? Dari segi kuatnya, sebahagian daripada makna fitnah itu ialah menuduh orang tanpa bukti. Tapi fitnah dalam konteks ayat ini iaitulah al-ibtidaa' wal-ikhtibar. Ya, asas makna fitnah wal-ibtidaa', al-ibtidaa' wal-ikhtibar. Ibtidaa' ni makna ujian dan cubaan. Ya, wa hiya huna bi makna syirku billah, asyirku billahi wa hiya asyaddu min al-qatl. Yang dimasukkan dengan ayat ini antaranya adalah maksud syirik kepada Allah itu suatu fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu makna kekacauan. Macam kita kata fitnah kubur. Fitnah bukan makna fitnah kubur itu kita kena fitnah. Fitnah kubur makna kekacauan dalam kubur. Dengan makna azab kubur. Azab kubur dibagi fitnah. Fitnah. Fitnah makna kekacauan, fitnah makna kecelakaan, fitnah makna suasana yang tidak jelas, bukan benar, mana hal salah, fitnah. Maksudnya kita menipu orang kan? Kita fitnah orang, tapi rasuah, kita fitnah orang, kita tidak berhenti. Itu fitnah juga. Tapi di sini dengan maksud antaranya syirik kepada Allah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ain ibtidaa' wal mu'min fi dinihi wa fitnatuhu hatta yaqimu anhu. Orang-orang musyrikin pernah mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman pada agama mereka, ya, sehingga mengembalikan mereka ke menyebabkan mereka ini murtad daripada agama Islam. Maksudnya dia jadi musyrik.
dari makna Islami. Tempat mana sebahagian orang Mekah ni masuk beriman kepada Nabi SAW, mereka ada dahsyatnya fitnah, cubaan, siksaan yang dikenakan pada mereka. Ada sebahagiannya murtad. Nah, itu maknanya fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan. Asyadu alaihi wa amara min ayyutan. Murtad sehingga mereka itu keluar daripada Islam lebih dahsyat daripada mereka itu dibunuh. Di sini juga para ulama kata, antaranya Mujahid, anak murid kepada Abdullah bin Abbas, dia kata, irtad irtidadul mu'min ilal wathan asyadu alaihi ilal wathan. Pada orang beriman murtad pada agama menyembah berhala, itu lebih teruk daripada pembunuhan. Secara umumnya ayat ini bermaksud apa? Ayat ini bermaksud kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap orang-orang Islam, orang-orang beriman, lebih teruk daripada perbuatan orang Islam memerangi mereka atau membunuh mereka. Ya, kamu dibunuh matinya, tapi orang Islam ini daripada imannya dimurtadkan, ataupun daripada mereka ini ada kampung halaman, ada tempat tinggal, tapi halau mereka sehingga berpisah antara suami isteri, antara bapa anak-anak berpisah. Ada suami yang ada 48 tahun tu dapat jumpa balik isterinya. Sebab tu zaman dahulu jahiliyah tu, bila dia nak hijrah ke Madinah, keluarga dia tahan, nak benarkan isteri anak-anak ikut. Maka suami ni pergi seorang saja ke Madinah ikut Nabi SAW, dan isteri anak-anak tunggu di Mekah kerana dijanjikan satu hari nanti akan berlaku kemenangan dan orang Islam akan kembali. Tunggu, sabar. Isteri dan anak-anak tunggu, sabar, tunggu ayah dia. Itu fitnah. Maksudnya, kamu telah menyebabkan kesusahan kepada hidup seorang mukmin. Dan kalaulah orang Islam itu memerangi kamu kerana perbuatan kamu menyusahkan hidup dia, fitnah yang kamu buat itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Termasuk serangan balas orang-orang Islam terhadap kejahatan musuh-musuh Islam. Itu makna ayat. Ya? Dan dia kata, wala tuqatiluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatiluhum fi. Ini ayat berkaitan dengan kesucian tanah haram yang memang sejak daripada jahiliyah pun orang-orang musyrikin tidak berperang di sekitar haram, iaitu dipanggil tempat haram kerana tak boleh berlaku pertumpahan darah. Jadi orang-orang Islam tidak boleh berperang, termasuk orang musyrikin pun faham tidak boleh berlaku ni peperangan di tanah haram di Mekah. Tapi Allah Ta'ala membenarkan masa peristiwa apa ni Fathu Mekah itu hatta yuqatiluhum fihi, dibenarkan satu hari itu. Ya, dalam peristiwa Fathu Mekah bila tentera Islam masuk dengan senjata, ada orang-orang Mekah yang bunuh senjata dilawan. Itu pun hanya berlaku pertempuran kecil saja. Dikatakan kata penumpuk yang tadilah yang mana pintu yang dimasuki oleh Khalid bin Walid. Itu saja. Yang lain semua masuk aman. Empat pintu yang dimasuk oleh Khalid bin Walid berlaku sedikit pertumpahan darah. Ya? Baik. Fa'in qadakum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, kamu pun memerangi mereka. Ataupun kalau mereka bunuh kamu, kamu pun bunuhlah mereka. Kata jaza kafirin, demikian balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, ayat 191. Baik, ayat yang akhir ini. Ayat 192. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Maka sekiranya mereka berhenti daripada memerangi kamu, mereka berhenti daripada menyerang kamu, kita kata kamu berhenti, tapi takdir ni, takdir ayat ni, kalau mereka berhenti, kamu pun kena berhenti.
innallaha ghafurur rahim. Dia terus pergi pada Allah Taala menyatakan sifatnya, ya, bahawa dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pengasih. Ai idin tahdhabuna alladziina yuqatilunakum an qitalikum kufrihim minna fatarku dzalika fatahu fa innallaha ghafurur rahim. Sekiranya orang-orang kafir itu, ya, dia berhenti daripada memerangi kamu, ya, menghalang diri mereka daripada berperang, ya, mereka berhenti daripada sikap kufur mereka terhadap Allah, ya, mereka tinggalkan semua yang lepas, ya, dan mereka bertaubat. Bertaubat pada maksudnya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah terima taubat mereka, Allah terima iman mereka, Allah Maha Penyayang, maknanya Allah mengampunkan kesalahan mereka yang lepas. Itu maksudnya ini, iaitu Allah wafur lidunubin lidunubi bantaba minhum min syirkihi wa amina billahi kopi. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun akan dosa-dosa sesiapa yang bertaubat di kalangan mereka selepas kesyirikan mereka dan beriman kepada Allah Tuhan mereka. Jadi menunjukkan bahawa perangan ni, perangan ni pun dibenci. Dia bukan berlama, tak habis. Itu juga kalau kita musuh dengan satu orang, ya, kerana sikap dia terhadap Islam, tiba-tiba sikap dia berubah. So, kita punya sikap kita pada dia, kita berubah. Ya, jadi kita faham dalam bab ni. Kita berlawan, berlawan, kita kenapa kita berlawan? Kita faham kenapa kita berlawan. Kerana dia musuhi, memusuhi Islam. Bila sikap musuh Islam itu berubah, maka kita berhentilah daripada memusuhinya. Baik. Dan saya sebut tadi sekali, apa-apa pun bibis memang tak ada hitung. Kalau kita dengan musuh ni, apa yang kita boleh buat ialah sekadar mana dia buat pada kamu. Sebab itu saya sebut, orang musuh Islam, orang, ya, orang-orang yang memusuhi Islam, dia memusuhi Islam dari segi apa? Dari segi pendekatan politik. Kalau kamu tangani secara politik juga, kalau dia menangani, memerangi kamu secara bersenjata, kalau kamu memerangi secara bersenjata, dari segi apa? Kita tengok dalam tafsir Ibn Arabah tadi, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Jadi, ada ayat yang menunjukkan kita berperang dengan musuh untuk mempertahankan agama. Ya, mempertahankan diri kita dan mempertahankan agama. Bukan semata-mata nak bunuh dia. Itu sikap di sini adalah difa, mempertahankan kesucian Islam, mempertahankan jamu dan sebagainya. Bukan perangai itu asasnya, kita pastikan orang kafir ini kita mati semua. Tak. Kalau tentera yang melawan kita tu boleh lagi kita boleh lagi kita selamatkan nyawa mereka, itu lebih utama. Contohnya dalam perang, tiba-tiba dia tak ada diri, ataupun dia berunduh. Dia berunduh tu, maknanya kita pun tak payah. Dan kalau mereka nak buat perjanjian, tambahkan perjanjian, iaitu berdamai. Ini kita ambil juga ayat, ya, insyaAllah. Selepas ni, kita sambung pada ayat 190.